Mas. Iya, Mbak. Kalau di sini bisa ngeprint nggak ya? Aduh, nggak bisa, Mbak. Printernya lagi rusak. Makasih ya, Mas. Iya, Mbak. Baca koran mulu, Jak. Bukan baca koran, tapi lagi nyari iklan lowongan kerja. Untung masih ada yang nyetak koran, Jak. Coba kalau pabrik korannya tutup, saya yakin kamu pasti bingung, Jak. Udah, Tisa, jangan ceramah mulu. Gua lagi nyari kerjaan. Bunda mau di sini nyari warna lain? Enggak, Bunda di sini aja. Takut ayah datang kita nggak ada. Oh, yaudah deh kalau gitu Nisa nyari yang lain dulu ya. Hati-hati. Eh, jangan lama-lama. Iya. Ayo, Min, biar cepat. Makanya cari kerja tuh kayak aku sama Kak Novita, dekat. Ikan? Emang si Desi kerja di mana? Bos motor bekas. Biar bekas, tapi yang punya kartu deren keren. Ayo berdua gue boncengin sekaligus. Iya nggak bisa lah. Udah aku sama Desi jalan aja ya. Udah gue antar satu-satu. Mahal-mahal, gak ada yang cocok kerjanya. Ya kamu balikin lagi aja tuh jakorannya. Gimana bisa, Tis? Iya bang, pegang 7 ya. Iya. Kok. Bukannya sekarang giliran saya? Bukannya giliran gue sekarang. Mau ojek aja sampe lupa, lu duduk. Maaf, kelamaan nunggu penumpang, jadi lupa. Ayo! Nov, kamu aja yang buka, gue mau jemput Desi. Oke. Okay. Eh, Nov. Itu kunci hati gue ada di situ juga, hati-hati. Ganti. Bisa ngeprintnya? Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nggak masuk? So, kok ini habis keprint tugas? Tugasnya jadi dikumpulinnya minggu depan, nggak jadi hari ini. Hah? Masa? Kata siapa? Ya tadi aku udah nanya sama admin, katanya dosennya nggak masuk. Oh, udah, makasih ya. Udah. Ada apa, Kak? Kalau Kak Nisa tugasnya nggak jadi dikumpulin hari ini, Bun. Ini yang bos gue loh. Masa gue suruh jemputin karyawan itu loh. Hai Mas Bar yang mau. Biasa aja dong. Ngomong dongnya biasa aja dong. Kok lo gak pengen kerja di pabrik lagi? Buat apaan? Gue begini juga udah enak. Kok? Lo kagak pengen dapat duit bulanan lagi?
Kerja di pabrik bulanan tuh gak ada enak-enaknya, Jak. Udah lama kerja di pabrik. Kok, lo gak pengen kerja kantoran? Apalagi kantoran, Jak. Banyakan aturan. Enakan begini, santai. Kok, gak jadi.